Ayo. Mikrofonnya, Bang. Mantap. Apa? Sana. Tadi makan apa ya tadi pagi ya? Ada tetangga ini, merdeka, merdeka, Indonesia masih ada, merdeka, 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 merdeka. Peserta 125 orang, kami menyelenggarakan kegiatan lomba untuk berolahraga dalam rangka hari radio yang ke-23. Dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir pada pagi ini mengikuti pekan olahraga dalam rangka menyaksikan dan berbagai lomba yang akan dilaksanakan RRI Banjarmasin dalam rangka memperingati Hari Radio ke-73 tahun 2018. Saya dengar kali ini, tahun ini baru pertama kali kita buat seperti itu. Ya, betul ya. Saya harapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya, siapapun kepalanya, tetap dibuat seperti ini. Jadi, ini terlihat memang ada warna-warni yang berbeda, tapi yang ini bukan perbedaan. Nanti sebutnya kita akan membaur lagi. Tapi sangat kreatif, sangat lucu, sangat fun. Itulah yang kita harapkan, luar biasa teman-teman. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya selaku Kepala RRI mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada semua pihak, semua teman-teman yang telah dari awal sudah bekerja keras untuk mensukseskan rangkaian hari radio. Akhirnya dengan disertai rasa syukur dan atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka lomba olahraga memeriahkan hari ulang tahun RRI ke-73 di lingkungan RRI Banjarmasin dengan ini secara resmi dibuka. Hari ini secara resmi telah dibuka.